Okay guys, assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So, sebelum ni aku dah share dengan korang video unboxing dan juga first impression untuk phone terbaru Infinix yang paling padu dari Infinix, iaitu Infinix Zero 45G. Belum tengok lagi, boleh check out dulu, boleh tengok unboxing experience sebenarnya macam mana. Dan seperti aku janjikan, aku akan buat review penuh. So, ini adalah review penuh untuk Infinix Zero 45G. Aku akan cerita pasal dia punya chipset, battery, screen dan of course dia punya kamera lah, main highlight telefon ni. Okay, aku dah pakai telefon ni boleh kata lebih kurang seminggu lebih macam tu. So aku nak share lah experience, pengalaman dengan telefon ni. Let's go. So seperti yang korang dah tengok pada video first impression hari tu, Infinix Zero 45G datang dengan design baru yang lebih premium. Warna purple matte dia memang cun, kena lah dengan cita rasa aku. Dia ada punya modul kamera dia pun nampak modern, bulat, center kat tengah dengan finishing yang sangat kemas. Dan seperti yang korang tahu, phone Zero 45G ni fokus pada dia punya kamera sebab dia datang dengan setup kamera yang terbaik setakat ni daripada phone jenama Infinix. So dekat belakang telefon ni ada dua kamera yang penting. Yang pertama, kamera utama 108MP yang support OIS. Dan yang kedua, kamera ultrawide 50MP guys. Besar megapixel ultrawide dia. Dan untuk bahagian depan pula ada satu kamera selfie 50MP. Dan yang menarik pasal kamera telefon ni adalah dia mampu untuk rekod kualiti video sampai 4K 60fps bahagian belakang dan juga bahagian depan. Sangat jaranglah jumpa phone mid-range yang boleh rekod video depan 4K 60fps pula tu. Selalunya feature 4K 60 bahagian depan ni ada pada macam phone flagship lah, harga RM3,000 ke RM4,000. So phone ni RM1,000 lebih dah ada, memang superb lah. Sebab tu Infinix marketkan telefon ni untuk mobile vlogging, best untuk buat vlog lah. So ini sample-sample vlogging sikit. Kebanyakan ni aku shoot 4K 30fps sebabkan ada stabilization. 4K 60 dia tak ada stabilization, so aku lebih prefer 4K 30 lah. So ini sample dia, enjoy. Okay guys, aku dekat kedai, ada kedai ikan bakar sikit. So ini adalah sample video 4K 30. Aku pilih 30 bukan 60 sebab dia ada stabilization lah, ultra steady untuk 4K 30. Okay, jap, sebelum aku nak pergi tunjuk sample ikan bakar tu, aku onkan ultimate video enhancement di mana dia lebarkan lagi. So jadi macam vlog betul lah, so lagi style sikit lah. Tapi aku perasan ultra steady automatic off kalau aku onkan ultimate video enhancement. Okay, apa yang aku perasan adalah warna video ni boleh kata agak pekat, saturated sikit, lebih punchy sikit. Dan dari segi stabilization cukup bagus lah. Korang onkan ultra steady memang nice lah video dia stabil. Dan dia punya kawalan cahaya pun boleh kata cukup okay untuk segmen mid-range dia. Untuk tempat yang terang, kualiti video memang lawa, detail sebanyak. Cuma kalau tempat yang kurang cahaya sikit, kualiti dia boleh kata sederhana je lah. Kalau aku nak compare dengan Zero 35G sebelum ni, video dari Zero 45G kali ni memang dah improve banyak. Dan yang special, pada kamera app telefon ni, dia ada mode vlog. Di mana korang boleh cuba template vlog yang dia ada, mengikut situasi yang berbeza. Dia siap ajar lagi lah, macam 4 saat ambil angle ni, 3 saat angle ni. Nice lah, bagus untuk kepada yang baru nak belajar buat vlog. Dan ini sample video sikit lah aku guna mode vlog ni. Dan lagi satu, Infinix kali ni ada kolaborasi dengan GoPro. So korang boleh connect dengan GoPro lebih mudah dan boleh monitor terus dekat kamera app telefon ni. Alright, itu pasal kebolehan video telefon ni. Sekarang aku nak sentuh pasal gambar. Pertama sekali, kamera utama 108MP OIS. So ini sample-sample gambar kamera utama dia. Bagi aku, gambar-gambar dia cukup nice lah, sesuai dengan dia punya segmen, detail sudah banyak, bokeh belakang lawa. Dan juga colour dia lebih pekat sikit, nampak punchy sikit lah dia punya gambar-gambar dia. Dan kalau aku zoom 3 kali ganda pun masih lagi boleh kata cantik lah, walaupun dia tak ada kamera telephoto. Untuk gambar malam pula, dengan adanya feature super night ni, hasil gambar dia not bad. Masih cantik, kawalan cahaya pun ok, tak adalah macam overexpose sangat. Cukup nice lah untuk segmen mid-range. Alright, kamera kedua, kamera ultrawide pula. Kualiti kamera ultrawide dia lebih bagus lah compare kepada sebelum ni sebab sekarang dah 50MP. So korang akan perasan yang details pada gambar ultrawide dia lebih banyak, lebih terjaga dengan elok. Cuma aku perasan kawalan cahaya kamera ultrawide dia biasa je lah, boleh kata tak semantap kamera utama dia. Tak adalah teruk, cuma ok je lah untuk dia punya segmen. Dan finally pasal dia punya kamera selfie 50MP. Ini sample-sample gambar dia, quite nice lah.
details tu banyak sebab mungkin pixel yang besar. Muka kau perasan soft sikit, tapi tak adalah terlalu soft. Dan juga dia ada pilihan 0.8 kali ganda untuk selfie yang lebih luas, sesuai untuk group selfie lah. Dan juga dia ada pilihan untuk selfie 2 kali ganda. Yang tu aku tak sure kenapa aku nak zoom muka aku, tapi adalah. Okay. Dan bercakap pasal kamera telefon ni, telefon ni juga ada feature AI, iaitu AI eraser, boleh remove orang yang korang tak suka. Hasil dia okey lah, not bad. Dan bercakap pasal dia punya bateri pula, bateri telefon ni saiz 5000 mAh, standard lah, boleh tahan dalam 1 hari penuh, tak ada masalah. Dan yang aku suka adalah dia punya charging system dia. Telefon ni ada charging system yang lengkap, sama yang ada pada Note 40 Pro. Bermaksud, dia support fast charging 45W, wireless charging 20W, reverse wireless charging, bypass charging 2.0, dan juga waktu charging tu ada 3 mode charging yang korang boleh pilih mengikut kesesuaian lah. Dan bukan tu je, aku suka yang telefon ni support PD charging. So walaupun aku guna charger jenama lain macam Samsung PD charger 45W, aku masih lagi dapat kelajuan penuh dia 45W. So aku tak perlu nak bergantung pada charger Infinix yang dia bagi sahaja. Brand lain pun support, janji PD charging lah. Dan pasal wireless charging, memang syok lah ada feeling flagship tu. Sebab kita letak je atas stand tu, terus charge macam phone flagship. Dan kalau aku nak cakap dari segi kelajuan fast charging yang normal dengan wire tu, aku dah rekod dah, dan ini dia punya charging time dia. Setengah jam charging dapat lebih daripada 50% dan penuh kurang sikit daripada 1 jam. Okay, sekarang nak sentuh pasal dia punya chipset. So, chipset yang digunakan oleh Infinix Zero 40 5G ni adalah chipset yang sama yang ada pada telefon ni, GT20 Pro, phone gaming Infinix. So, korang tak perlu risau lah, performance Zero 40 5G ni memang superb. So, nama chipset adalah MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G, chipset 4nm yang cukup smooth guna. Dan sepanjang 1 minggu lebih dekat tangan aku ni, prestasi telefon ni memang sedap dan boleh kata berbaloi lah dengan harga yang ditawarkan. Multitasking pun selesa sebab RAM besar 12GB plus RAM expansion 12GB, dan juga storan pun jenis UFS 3.1 saiz 256GB untuk pasaran Malaysia. Dan kalau korang nak main game dengan telefon ni pun, bagi aku tak ada masalah. Dia punya chipset dia cukup powerful untuk letak setting yang tinggi. Mungkin tak adalah setinggi GT20 Pro punya setting, tapi kalau PUBG tu bolehlah dapat 60fps. Dan perlu aku beritahu korang yang skrin telefon ni jenis melengkung. So dia bukan flat. So mungkin setengah gamers dia tak suka sangat skrin melengkung ni. Tapi korang kena ingat balik, telefon ni fokus utama dia kamera. Bukannya dibuat khas untuk gamers. So gaming dia okey, tapi korang kena terimalah dia punya skrin dia melengkung sikit. Dan bercakap pasal skrin ni, dia punya specs dia saiz 6.78 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz. So bila guna telefon ni memang rasa super smooth, especially waktu korang scrolling social media. Dan dia punya warna pun cantik, support 10-bit color, 100% DCI P3 gamut. Dan sepanjang kat tangan aku ni, aku boleh kata cukup puas hati lah dengan kualiti panel dia. Dan kalau nak tengok movie pun memang layan, tambah-tambah lagi dengan stereo speaker JBL dia. Dan untuk ciri-ciri tambahan, telefon ni support NFC 5G, ciri kelas air IP54, sensor cap jari dalam skrin. Cuma kedudukan dia punya sensor dia nak lock tu agak ke bawah sikit, kalau ke atas sikit lebih selesa lah. Dan juga dia ada IR blaster, so boleh jadi remote control untuk smart device korang. Finally, pasal dia punya software, telefon ni datang dengan SOS 14.5 Android 14. Seperti yang korang tahu, SOS ni dia lebih colourful, mudah nak guna. Dan blockware dia aku perasan majority dah boleh uninstall kan. So boleh kata kurang blockware lah. Dan kepada yang nak tahu, Infinix dia berikan jaminan OS upgrade selama 2 tahun sehingga Android 16, dan juga security update selama 3 tahun. Jadi guys, itu saja review aku untuk Infinix Zero 40 5G. Aku boleh kata yang kebolehan video dia antara yang terbaik lah dalam segmen mid-range tu. Dan specs lain pun boleh kata overall sedap guna lah. So harga dia adalah 1699 untuk RAM 12GB dan storan 256GB. So komen sikit pendapat korang pasal telefon ni. Like video ni kalau korang suka, subscribe YouTube channel Teko kalau belum like subscribe. Thank you support, dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, sentiasa happy. Bye-bye.